Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Al Wiqayah, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para habaib, tuan-tuan guru, para kiai, Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan badan mereka, dan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan barokah dari zikir-zikir mereka, insyaallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ada ibu-ibu? Ada. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang judulnya milenial yang soleh. Oh, itu dia, milenial yang soleh. Karena ada milenial yang sakau, ada milenial yang mati gara-gara narkoba. Syarat milenial yang soleh itu yang pertama adalah al-aqidah al-matinah, akidahnya harus kuat. Apapun yang terjadi, akidahnya la ilaha illallah. Jangan waktu di masjid, waktu ngaji sama kiai, la ilaha illallah. Begitu ditolak sama calon, kedukun. Ini enggak benar. Idza sa'alta, kalau kau mau minta, fas'alillah, mintanya sama Allah. Wa idza sta'anta, fasta'in billah. Kalau ada dua pilihan, makhaba man istakhara, tidak akan sia-sia orang yang istikharah. Wa nadima man istasyara, tidak akan menyesal orang yang minta pendapat orang lain. Tanya guru ngaji kita, tanya ustaz kita, ini saya ada kerjaan nih ustaz, apa kerjaannya? Ini kerjaannya halal, berapa gajinya? 5 juta. Yang ini haram, berapa gajinya? 50. Ah, udah haram aja. Kalau ada kerjaan 5 juta halal haram 50, pilih yang halal apa yang haram? Karena belum ada kesempatan. Semua berawal dari akidah. Kerusakan anak muda sekarang akidahnya tidak kuat. Makanya kata Luqman, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Ingatlah pesan Luqman kepada anaknya, nasihat pertama adalah la tusyrik billah. Jangan duakan Allah Subhanahu wa taala dengan hartamu. Jangan duakan Allah taala dengan kerjamu. Jangan duakan Allah taala dengan direkturmu. Mana ada orang menyembah direkturnya? Mana ada orang menyembah atasannya? Mana ada orang menyembah pejabatnya? Ada. Buktinya kalau Allah memanggil dia cuek, tapi kalau atasannya memanggil, oh. Hayya 'alas shalah. Usolli fardhu zuhri jam 2.45. Salat zuhur jam 2.45. Tapi kalau atasannya manggil, ya Pak, sebentar. Oke, Pak. Ya Pak, siap, Pak. Ya Pak, sebentar, Pak. Siap. Besok datang jam 7. Jam 6.30 sudah standby. Oh, cepat kamu datangnya. Iya, hanya untuk makan menjelang mati. Orang yang kerja serius itu makan menjelang mati sebelum malaikat maut. Makanya yang pokok pangkal pertama inti generasi milenial adalah akidah mesti dalam, mesti kuat. Bapak-bapak ibu yang hadir saat ini sudah tua. Ini tidak sesuai dengan judul tema kita.
judulnya milenial yang soleh, yang datang mbah-mbah. Bapak ibu yang tua hari ini yang datang, maka judul ceramah ini adalah untuk diri dia mendidik anak cucunya. Betul? Makanya bapak ibu pulang ke rumah nanti malam mau tidur, kasih tahu sama anaknya, nak, sebelum tidur kau mesti tobat, sebelum tidur kau mesti wudu, bagus sebelum tidur witir, nanti malam tinggal tahajud. Mana tahu malaikat maut datang mati dalam keadaan husnul. Ini banyak ibu-ibu menasihati anaknya, ah, cuci kaki, cuci tangan, minum obat cacing, sikat gigi, cepat bobo ya, awas di bawah tempat tidur ada hantu. Siapa yang salah? Generasi milenialnya salah atau orang tuanya? Orang tuanya salah mendidik. Makanya film hantu paling laris di Indonesia. Nyi Blorong, Sundel Bolong, Nyi Roro Kidul, Dracula, Vampir, susternya ingat. Kalau mau memperbaiki generasi akan datang, calon pemimpin Jakarta Indonesia 10, 20, 30 tahun akan datang, generasi milenial inilah yang akan menjadi jawabannya. Betul? Kalau ada hari ini orang tua tidak sholat, mabuk, biar aja, besok mati dia. Tapi kalau hari ini anak mudanya rusak, berarti bangsa Indonesia jangan bangga dengan masjid yang megah, yang besar, yang mewah, lengkap asmaul husnanya keliling semua. Coba lihat, lampunya diambil dari Masjid Nabawi. Wah biasa, saya terpukau tadi melihat. Boleh saya ambil gambarnya ya? Mana tahu lupa tadi niat, kadang kita lupa. Cantik, inilah lampu yang tidak pakai tali langsung menyangkut ke awan. Orang alwi koyah ini kalau berdoa doanya makbul karena menembus awan langsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidah harus kuat. Saat ada harta orang tua kaya, sholatnya istiqomah. Saat susah miskin melarat pun istiqomah. Saat sulit berdoa khusyuk, ya Allah. Saat lada lapang, hidup tenang, adem ayem pun tetap khusyuk. Ini kadang-kadang anak muda kalau lagi susah, bulan tua, kiriman belum datang, ya Allah. Ya Allah, subuh, zuhur, asar, maghrib, duha, tahajud, ikut semua. Tapi kalau sudah tanggal 1, tanggal 2, Jumat aja masbuk. Nyantai duduk di halaman parkir sambil berasap kereta api. Bro, bro, itu khotib udah naik. Ah, bentar lah, mau ikomat baru masuk. Ente, sholat Jumat itu kan intinya di khutbah Jumat. Kenapa ente gak masuk dengar khutbah? Masih syukur saya sholat, teman saya gak sholat lagi. Cara pandangnya silap, salah, dan keliru. Makanya yang pertama ditanamkan adalah akidah, akidah, akidah. Dalam sholat itu apa sebenarnya yang ditanamkan dalam sholat? Akidah. Bahwa kita hanya menghadap kepada Allah. Allahu Akbar. Atasanmu besar, jabatanmu besar, kekuasaanmu besar, ada yang lebih besar. Siapa dia? Allahu Akbar. Ada orang yang lebih membesarkan manusia daripada Allah, lebih takut sama istrinya daripada Allah. Gimana mau mendekat kepada Allah? Angkat kedua tangan, katakan Allahu Akbar, serahkan hidup dan matimu hanya pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tidak perlu diterjemahkan, cukup ditanamkan ke dalam jantung, dari jantung naik ke otak, dari otak turun ke mata, menular ke telinga, ke tangan, ke kaki, ke urat tubuh semuanya. Maka langkahnya langkah la ilaha illallah, hayunan tangannya la ilaha illallah, pandangannya la ilaha illallah, pendengarannya la ilaha illallah, detak jantungnya la ilaha illallah, lintasan pikirannya la ilaha illallah, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Kalau ada kawan kantornya, teman sekolahnya, di kampusnya ngajak buat dosa, bro,
Ini kan malam libur nih, yuk kita mabuk-mabuk sebentar. Ayo kita dugem, duduk sambil gemetar. Tidak, brother. La ilaha illallah sudah merasuk ke dalam jantungku, berdegup, berdetak, naik ke otakku, ke telinga dan ke mataku. Haram ini hukumnya. Sebentar aja. Tidak. Aku yang bayar. Oke. Ternyata hanya ada kepentingan. Punya anak milenial yang kaya, punya anak milenial yang cerdas, IPK-nya tinggi, jabatannya hebat, tapi tidak sholat. Bagaimana? Yang pertama ditanya Allah nanti, apakah karir golongan? Ada malaikat bertanya, ada Allah bertanya kalau orang mati, kamu dulu honorer apa PNS? Kamu dulu mati golongan 44 E apa 4D? Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung pada hari kiamat adalah ibadah. Tapi ibadah tidak diterima kalau tidak ada akidah. Alladzina yuqimunash shalah, orang yang menegakkan salat. Tapi sebelum salat itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang ghaib. Yang mengawasi kita tidak ada kecuali yang ghaib, raqib dan atid. Yang mencatat amal kita tidak ada kecuali yang ghaib, kiraman katibin. Yang kita sembah tak nampak oleh mata, dipejamkan mata nampak hitam gelap, bintik-bintik merah kuning hijau, itukah Allah? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bermimpi di tengah malam, tiba-tiba ada orang berbaju putih, jubah putih, jenggot putih, semuanya putih, dan dia berkata, akulah Allah. Maka kita jawab, kau bukan Allah, kau drunken master. Karena dalam Islam diajarkan, tidak berupa, tidak berbentuk, tak dapat ditangkap oleh kepala, tak dapat dibayangkan oleh hati dan pikiran. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak sama dengan apapun. Ma khatara bi balik, Allahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas dalam pikiranmu, apa yang terbetik dalam hatimu, apa yang terdetik dalam otakmu, fallahu laisa kadzalik. Maka Allah tidak seperti itu. Makanya sebelum kita mati, yang kita bisikkan ke anak kita, ma ta'buduna mim ba'di, setelah aku mati nanti kau akan menyembah apa? Apa yang engkau sembah nak? Hari ini aku menyembah Allah, hari ini aku dalam Masjid Al-Wiqayah. Tapi anak cucu kita bisa jadi tidak menyembah Allah, menyembah pokok kayu, menyembah berhala, menyembah batu cincin, menyembah hantu, menyembah dukun, menyembah setan. Kalau ada menyembah setan masih tinggi besar. Ini ada setan kecil, tuyul. Na'udzubillah. 20 menit saya bahas tentang syarat generasi milenial yang soleh. Soleh yang milenial, milenial yang soleh. Syarat pertama adalah, emang payah kalau ceramah depan orang belum makan. Gak ingat. Dipulang dari sini, siapa yang ceramah di Al-Wiqayah tadi? Ustaz Somad. Apa yang kau tangkap dari pengajiannya? Warteg. Syarat pertama generasi milenial kalau soleh adalah akidah. Waktu kemarin musim-musim pilek, bukan batuk, pilek legislatif, berapa caleg yang meletakkan nampan berisi sajen di bawah pohon kayu? Kita tidak urus orang agama non muslim, kita mengurus orang Islam. Minta kepada, cari pohon kayu besar, lengkap di situ semua. Ada ketan, ada bakpao, ada roti, ada di situ rokok daun nipah 3. Ustaz tahu dari mana? Dipoto sama wartawan, disebarkan. Salah seorang sahabat kami mencalon jadi wali kota, belum daftar ke KPU, dukun-dukun sudah datang. Bapak, mari foto bapak,
mari rambut dan kuku Bapak nanti akan kami tanam di simpang empat jalan, semua mereka yang akan lewat menuju TPS tempat pencoblosan nanti waktu mau nyoblos hanya melihat gambar Bapak. Kena terpukau. Yang penting bayar dulu maharnya, nanti setelah jadi baru lengkap. Pakai DP juga. Gimana masa depan kita kalau calegnya rusak akidahnya, kalau pemimpinnya rusak akidahnya? Betul. Oleh sebab itu maka pokok pangkal inti yang pertama, akidah, akidah, akidah. Setiap bergeser matahari dari mulai sebelah timur subuh naik ke atas zuhur, condong akan tenggelam asar, lengkap tenggelam di barat maghrib, hilang syafaq merah isya, bangun tengah malam tahajud, itu semua mengokohkan akidah. Habis 20 menit kita bahas akidah, kita lanjutkan yang kedua. Setelah akidahnya mantap, maka yang kedua, generasi milenial yang soleh itu adalah ibadah. Apakah diterima ibadah kalau akidahnya tak betul? Lain asyrakta, kalau kau syirik, layah batanna amaluka, semua amalmu gugur seperti daun kayu yang dihembus angin. Pohon kayu tinggi, mekar, subur, tiba-tiba dibuang kulitnya. Dibuang kulitnya, air tidak bisa meresap naik ke atas, daun pun menguning, mengering, datang angin kencang, hush, layu, habis, tumbang. Salatmu terbang, sedekahmu melayang, haji umrahmu hina. Gara-gara apa? Akidah tidak benar. Setelah akidahnya benar, ahlus sunnah wal ibadah. Tapi jangan ceramah saya dibalik. Nanti anak-anak muda ini kan otaknya cerdas, besok dibanguni sama temannya, bro ayo sholat yuk, nanti aku sedang membetulkan akidah dulu. Bukan begitu maksud saya. Ngaji sama Habib, sama Kiai, sama Ustadz, sama Tuan Guru, tapi ibadah tetap jalan. Sholat subuh, kalau sudah ngaji sholat subuh. Subuh sekarang jam berapa? Jam berapa subuh di Jakarta? 4.37, 4.27, 4.07. Oh, cepat kali subuh. 4.07, 4.07 sudah masuk azan subuh untuk waktu Jakarta dan sekitarnya. Jabodetabek bangun jam 6. Sudah masuk duha, ngaji rajin, akidah katanya mantap, sholat masih. Laki-laki sholat berjamaah di Masjid Al-Wiqayah. Ini memang masjid milenial ini. Makanya anak-anak muda jamaahnya lebih banyak. Walaupun ada yang tua, casing tua, signal tetap muda. Lebih baik begitu daripada anak muda, casingnya muda, signalnya jompo. Kita ceramah, lesu, letoy. Kok kenapa? Cacingan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah, salat, baca Quran. Baca Qurannya harus betul. Makharijul hurufnya harus tepat. La, za, sa, sya. Untuk apa saya baca Quran betul? Saya kan bukan ustaz. Saya kan manusia biasa. Untuk apa saya baca Quran betul-betul? Saya bukan ulama, saya bukan ustaz. Memang kau bukan ustaz, kau tidak akan ceramah kalau kau tiba-tiba diangkat jadi menteri. Kan malu bacaan ayat belepotan, enggak jelas huruf sa, huruf sya, huruf za, huruf za. Di situ ada la, di situ ada za, di situ ada wa, di situ ada ja. Rata semuanya, ijajah anak semua. Memang anak buahmu tidak akan berani mengkritik, memang bawahanmu tidak akan berani, tapi ketika kau ngomong semuanya ngangguk-ngangguk, tapi dalam hati mereka senyum-senyum. Oleh sebab itu, ini bukan masalah kita ngaji didengar orang,
ini adalah ibadah kita kepada Allah. Karena dalam Islam membaca Al-Quran pakai bahasa, kita tidak perlu baca Quran pakai bahasa Arab, kita tidak perlu sholat pakai bahasa Arab. Memangnya kalau pakai bahasa Inggris ente enggak pakai makharijul huruf? Yang dosen bahasa Inggris, yang guru bahasa Inggris, tolong angkat tangan. Bapak yang dosen guru bahasa Inggris, ceritakan kepada mereka. Kalau ada yang angkat tangan, saya tarik satu ke atas ini. Mau saya suruh dia bercerita bahwa di dalam bahasa Inggris pun ada makharijul huruf. Kalau salah ngomongnya, maka salah bunyinya. Ada enggak dalam bahasa Inggris huruf shin? Alif, ba, ta, fa. Alif, ba, ta, fa. Ada huruf fa dalam bahasa Inggris? Ada. Health. Health. H-E-A-L-T-H. T-H itu bacanya health. Kesehatan. W-H-U. World Health Organization. Ternyata kalau habis makan sup daging lancar bahasa Inggris. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ra, zai, sin, shin. Ada huruf shin dalam bahasa Arab? Ada. Workshop. Ada. Siapa bilang tak ada huruf shin? Organization. This is my collection. Ada bahasa Inggris. International. Internasional. Shin. Sat, bot, ta, wa, ain, rain, fa, qab, kap, lam, mim. Mana yang lebih lengkap? Huruf Arab apa huruf Inggris? Arab. Ada dalam bahasa Inggris huruf ain? Tak ada. I follow you. Tak ada. Maka ngajinya harus betul. Berawal dari Iqra. Karena kalau salah baca Fatihahnya, maka salahlah sholatnya. Batal Fatihahnya, maka batallah sholatnya. Karena rukun Al-Fatihah adalah rukun sholat. Ini baru sholat saja. Kenapa sholat yang utas bahat? Karena sholat tiang agama. Generasi milenial yang tidak sholat peruntuh agama. Kalau ada anak muda casingnya pakai jubah, sudah pakai sorban, tidak sholat, kau meruntuhkan agama dengan aksesorismu. Jubah bagus, sorban bagus, imamah bagus, burdah bagus, tapi kalau kau tidak sholat, meruntuhkan agama. Mudah-mudahan bapak-bapak punya menantu yang sholat. Bayangkan kalau punya menantu yang soleh-soleh, generasi milenial yang ada hadir saat ini di Masjid Al-Wiqayah, padahal hari ini hari kerja ini, betul? Hari kerja. Jangan-jangan yang datang ini pengangguran semua. Ustadz Somad, hari kerja kami izin. Padahal hari ini kami dagang bisnis, tapi bagi kami bisnis untuk dunia. Habis mati tinggal, tapi ngaji untuk akhirat. Maka kami datang karena akidah kami benar dan kami ingin beribadah kepada Allah Subhanahu. Akbir. Bergemuruh luar biasa. Oleh sebab itu maka ibadah salat, baca Quran, waktu kosong isi dengan zikir. Subuh ke zuhur 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 jam kosong diisi dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kanan 20, kiri 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kiri, 20 kanan. 40. Salawat 40, istighfar 40, subhanallah 40, Allahu Akbar 40. Bagi yang enggak bawa tasbih. Kalau bawa tasbih 100. Bawa tasbih malu, nanti katanya riya. Bawa tasbih malu, nanti katanya gaya.
Wa tasbih malu, akhirnya digantungkan di mobil, mobil bertasbih. Judul sinetronnya ketika mobil bertasbih. Nanti katanya kalau bawa tasbih radikal. Maka tasbih pakai tangan. Makanya saya tak bawa tasbih. Ada pula kawan-kawan kita enggak bawa tasbih. Tasbih di sini satu, di sini satu, di sini satu. Kau sudah bertasbih? Nih. Ustaz Somad kalau bertasbih pakai apa? Kalau di rumah saya pakai tasbih ada. Di kendaraan ada. Di jalan ada. Tapi kalau pas kebetulan enggak bawa, pakai ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Diam. Ustaz kok diam aja sih dari tadi? Kau aja yang tak tahu. Selawat tahu. Tapi yang tahu itu cukup kita aja. Jangan ceritakan ke orang lain. Ini nanti di selawat streaming pula tuh. Semua selawat dihidupkan dulu. Subhanallah. Hai kawan-kawan, hai. Iya, yang ada di sana tolong like ya. Habis selawat 100 tak ada satupun yang like. Di chat rupanya tak ada pulsa. Tak bermodal. Makanya ibadah, ibadah, ibadah. Tidak ada solusi menghadapi kota besar Jakarta, metropolitan, Jabodetabek. Tekanan keras di kantor, ditekan atasan. Di jalan kena razia. Masuk jalur busway kena klakson. Pulang ke rumah, tekanan orang rumah. Depresi, stres, gila, mati. Apa yang bisa menenangkan hati kecuali zikir? Ala bizikrillah. Banyak-banyak berzikir mengingat Allah. Tatma'innul qulub. Maka hati menjadi tenang. Kepala kita ini cuman... Ini kepala. Inilah besar kepala Abdul Somad. Inilah kepala kita. Dunia sebesar ini mau dimasukkan ke kepala. Apa yang terjadi? Masalah ini mau dimasukkan ke kepala. Bum. Pecah pembuluh darah. Inilah besar kepala cuma. Mau dimasukkan dunia sebesar Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Mau dimasukkan ke dalam. Bum. Pecah, hancur. Diperiksa sama dokter saraf. Di mana keadaannya Pak Dokter? Off. Pecah. Bam. Tertulis di sini, not responding. Pak, mohon maaf ya Pak. Bapak harus keluar dari rumah sakit karena biaya perawatan tinggi. Enggak ada respon lagi. Sudah pecah urat-urat kepalamu. Maka tidak ada cara kecuali zikir. Saat malaikat maut mencabut nyawamu, saat itu tidak ada anak menantu, saat itu tamu-tamu sudah pulang ke rumah mereka, kau hanya tinggal sendiri saja, sunyi, sepi. Siapa yang akan membisikkan ke telingamu, la ilaha illallah, kecuali zikir yang selalu kau ucapkan. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Lahir anak, bisikkan la ilaha illallah. Sakit orang tua, bisikkan la ilaha illallah. Ada yang kerasukan setan, apa yang merasukimu? Bisikkan la ilaha illallah. Tidak ada jalan lain. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al jannah. Salat sudah, baca Quran sudah, zikir sudah, duha petang, maghrib ke isya. Maghrib ke isya ada salat awabin namanya. Kalau ada yang mengatakan salat awabin dari maghrib ke isya hadisnya dhaif, memang betul dhaif, tapi dhaif tetap boleh dipakai untuk fadhail amal. Awabin siang ketika panas terik, dalam hadis sahih Muslim, salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat awabin ketika panas terik sudah turun ke pasir, anak onta tak bisa menempelkan kulit perutnya ke lantai. Awabin malam, maghrib ke isya. Awabin siang, saat panas terik menjelang solat zuhur. Yang sudah melaksanakan, alhamdulillah.
yang belum melaksanakan na'uzu, yang sudah kusampaikan tak juga mau tahu, mati aja lah. Sholat, banyak-banyak sholat sunat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah, yang pertama dihisab, yang pertama dihitung pada hari kiamat, sholatuhu, sholatnya. Idza salahat salahal amalu kullu, kalau sholatnya baik yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal amalu kullu, kalau sholatnya rusak, sholatnya jelek, sholatnya bol, sholatnya berantakan, yang lain ikut menjadi rusak. Kalau tidak lengkap sholat fardunya, apa kata Allah kepada malaikat? Unzuru hal li abdi min tatawuin, cek catatan amalnya, apakah dia ada banyak sholat-sholat sunnah. Sholat sudah, baca Quran sudah, zikir sudah, selawat sudah, tapi kita perlu ada amal harta. Sholat bagus, sujud, amal badan, baca Quran, amal badan, amal harta. Mana amal harta? Nih, siapa yang berwakaf lampu emas? Luar biasa, emas lampunya. Makanya security-nya harus ketat ini. Siapa yang berwakaf kubah? Kubahnya bukan kubah kaleng ini, ini kubah beton. Berapa banyak kubah copot dihembus angin, tapi kubah ini tabarakallah, dindingnya batu mahal, batu 1 meter, 2 meter kali 2 meter, luar biasa. Mudah-mudahan mereka yang berwakaf ini sudah memboking masjid, memboking tempat di surga. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuk dia satu istana di dalam surga. Tak tertulis namanya di pintu masjid, masjid ini diwakafkan oleh Bapak Fulan 2.500, si Fulan 2 miliar, tak ada. Tapi amal mereka mengalir. Sejak jam berapa tadi Bapak di sini? Ada yang jam 10? 11. Ada yang jam 7? Salah jadwal berarti. 11, 12, 1, 2, jam 2 selesai, 4 jam, mendapatkan pahala i'tikaf, ngalir ke makam mereka. Makanya banyak-banyak sedekah wakaf untuk masjid. Yang paling penting masjid ini mikrofonnya sudah mantap, lampu sudah oke. Kalau mau nambah AC lah, tambah lagi. Bukan untuk saya. Saya tak tahan AC. Saya kalau tidur di hotel, AC saya matikan. Di hotel-hotel mana AC, tak tahan saya AC. Cukup dengan kipas angin. Kulit saya tipis. Sikit aja sampai ke tulang. Untuk Bapak juga, setuju tak kalau masjid ini ditambah AC? Tapi jamaah waktu ramai terasa panas. Kalau pas jamaah cuma 3 orang, muazin, imam, makmum, tiba-tiba enggak ruku-ruku, rupanya imam beku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, generasi milenial akidah mantap, ibadah mantap, anak muda ke masjid salat berjamaah, tertulis di jaketnya. Apa tulisannya? Biker subuhan. Oh, subuh aja ke masjid, apalagi zuhur. Itu makna biker subuhan. Kan gak mungkin terlalu besar dibuat. Biker subuh, zuhur, duha, asar, maghrib, tahajud, witir, kan gak perlu. Maka yang dipakai itu yang paling sulit, yang paling susah, yang paling berat, itu dibuat biker subuhan. Alhamdulillah di beberapa tempat sekarang saya ceramah selalu diajak oleh anak-anak biker subuhan cabang Batam, biker subuhan Kalimantan, biker subuhan. Ustaz, nanti subuh kita sholat sama Ustaz? Oke. Okay. Habis dari tempat sholat ke tempat sarapan, kita touring dulu keliling. Mantap. Wah, main kan? Pakai motor. Kaki pun ngangkang gitu. Dulu saya bingung itu, kenapa mereka kalau kena motor tuh kakinya ngangkang? Rupanya masjidnya panas. Akan jangan kita nuduh mereka gaya. Alah ente gaya, sombong. Kenapa mesti gini? Tutup gini kenapa? Panas bro. Dekat masjid. Nah, oleh sebab itu kita bangga anak-anak muda kita punya motor, muda, diajak pacaran gak mau. Mas, yuk kita boncengan yuk. Tidak, aku sudah ngaji biker subuhan.
tertulis di dashboardnya, mantan pembonceng. Oh, hari ini tidak ada. Kalaupun ada nanti bonceng syariah, hanya kaulah yang kubonceng menuju surga, katanya. Masya Allah, tabarakallah. Bangga tak punya anak generasi milenial seperti ini? Bangga insya Allah. Akidah sudah, ibadah sudah. Sekarang masuk yang ketiga. Akidah 20 menit, ibadah 20 menit, ketiga ini 20 menit. Pas 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi masih lalui koya, enggak pakai botol, pakai teh manis. Akidah mantap, ibadah khusyuk. Tidak ada maknanya kalau tidak ada akhlakul karimah. Orang Jepang, enggak penting bagi mereka nilai anak matematik bahasa Inggris rendah, enggak apa-apa. Yang penting pandai ngantri, pandai buang sampah pada tempatnya, pandai menghormati orang tua, pandai on time, tepat waktu. Katanya la ilaha illallah, katanya jamaah masjid, katanya biker subuhan, buang sampah sembarangan. Tak ada maknanya. Jaga kota kita bersih, adem, ayem, cermat, cerdas, smart city. Smart city, kota yang cerdas. Bisa kita jaga? Nah, bersih. Anak-anak muda kita alhamdulillah bersih. Ini kadang banyak dekat kita teringat obat ketiak. Dekat kita ingat obat deodoran. Kenapa? BAU. Bau. Bersih. Akhlak. Islam mengajarkan gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwa, aku suruh mereka bersiwa inda kulli shalah, salat zuhur siwa, salat asar siwa, salat maghrib siwa, salat isya siwa, mau tahajud malam bersiwa. Bersih lingkungan. La yakulanna ahadukum fil juhri, jangan kencing di air tergenang. Ada nampak air, buang limbah, tak boleh. Sedangkan limbah pribadi saja tak boleh dibuang, apalagi limbah rumah tangga, apalagi limbah pabrik, apalagi limbah kantor. Ini semuanya adalah akhlakul karimah. Ustaz, akhlakul karimah itu kan pada kiai, akhlakul karimah itu kan pada habib, akhlakul karimah itu kan pada guru. Kalau ada orang anak muda berakhlakul karimah pada guru, pada orang tua, pada ibu, biasa. Tapi berakhlakul karimah pada sungai, berakhlakul karimah pada jalan raya, berakhlakul karimah pada orang yang tidak seagama, seakidah, walaupun berbeda agama, tapi kita diajarkan untuk la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Kalau mereka tidak memerangi kamu dalam masalah urusan agama kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, dia tidak memerangi kamu, dia tidak mengusir kamu, dia tetanggamu, dia kawan sekantarmu, antabarruhum, kau boleh buat baik dengan dia, watuqsitu ilaihim, dan bersikap adil. Kalau tidak mereka lakukan dua, maka balas dengan dua. Mereka tidak memerangi, mereka tidak mengusir, balas dengan akhlakul karimah, berbuat baik dan bersikap adil. Adapun perbedaan agama, wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau adalah tiga-tiganya ini pada anak-anak muda kita generasi milenial, apakah mungkin website-website game online, website-website judi online, website-website PSK online diminati? Mereka pasang 2-3 hari, sebulan bangkrut, tutup. Tak ada peminatnya. Kenapa? Karena milenial kita akidahnya kuat, ibadahnya mantap, akhlakul karimahnya. Sedangkan kepada sungai dia berakhlak, pada yang tak seagama dia berakhlak, apalagi kepada Allah. Ini banyak anak muda tidak berakhlak pada Allah. Salat pakai baju kaos sempit, perut besar, terbuka sedikit depan. Allahu Akbar. Pas ruku terbuka belakang, celana pendek nampak, kelihatan. Saya berapa kali mengalami trauma saya. Terus di belakang ini, astagfirullah.
Terus saya nasihatkan betul pada anak-anak muda, berakhlaklah sama Allah. Andai kau diundang ke kantor gubernur, Bapak Anies Baswedan mengundang anak muda yang berprestasi. Saya yakin sebulan sebelum diundang sudah pergi untuk jahit jas. Betul. Ini menghadap Allah pakai baju kaos pendek, pakai celana jeans koya. Allahu Akbar. Eh, anak muda, milenial, ente enggak berakhlak sama Allah. Kenapa bajumu begini, celana begini? Ustaz, Allah hanya melihat hati kita. Ini banyak nih anak-anak muda enggak punya dalil tapi pakai logika aja. Ustaz, Allah tidak lihat bentuk kita, Allah tidak lihat wajah kita, Allah lihat hanya hati kita, Ustaz. Ustaz berani kau ngomong begitu ya? Coba besok kalau kau kena razia ditangkap. Prit! Mana helmnya? Pak polisi, yang penting berhelm itu hati kita. Berani ngomong gitu? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam negara ada aturannya, maka dalam agama juga ada aturannya. Rule of the game, aturan main. Siapa yang nyusun aturan main sepak bola PSSI internasional? FIFA. Apa namanya? Statuta. Ada namanya handball, ada namanya offside, ada namanya goal. Dan kalau itu sudah terjadi, satu stadion mengatakan goal. Goal. Kedua kelompok pemain kesebelasan sudah mengatakan goal. Tiba-tiba berdiri satu orang. Kalian saja yang mengatakan gol, tapi menurut pandang batin saya belum gol. Di akhir majelis mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan segala langkah, detak jantung, denyut nadi kita bernilai amal saleh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أصلح شباب المسلمين perbaiki generasi milenial anak-anak muda kaum muslimin اللهم اجعلهم من الخاشعين jadikan anak-anak muda kami yang khusyuk dalam ibadahnya ya Allah وعندهم العقيدة المتينة berikan anak-anak muda kami akidahnya kuat ya Allah Allahumma sahih ajsadahum sehatkan badannya ya Allah wa qawwi imanahum kuatkan imannya ya Allah wa ja'alhum minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim jadikan anak-anak muda kami mujahid di jalan agamamu menolong dengan harta dan nyawa mereka ya Allah Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar selamatkan kami anak-anak muda kami dari narkoba dari pergaulan bebas dari perbuatan keji dan mungkar Allahumma waffiq ulata umurina pemimpin-pemimpin kami condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan harta dan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka ya Allah Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana jadikan kami orang yang mendengarkan nasihat yang baik menjadi amal yang baik Allahumma rizukna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi turunkan rezeki yang halal untuk kami sehingga kami dapat berhaji ke Baitullah berziarah ke makam Rasulullah SAW. La tada'lana dhamban illa ghafarta. Pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satarta. Tutupi aib cacat kami di dunia dan di akhirat. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit. Angkat penyakitnya sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia. Lapangkan kuburnya. Selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala aziban illa zawajata yang lajang yang gadis belum menikah jumpakan dengan jodoh yang soleh dan solehah wala raghiban illa anjabata yang sudah menikah belum punya anak berikan anak yang baik yang sehat ya Allah Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah Allahumma ja'al akhir kalamina jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin
Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kegilapan, pulang dengan tenang, ambil sampah-sampah, buang pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.